saya berhenti pensiun menjadi atlet nasional binaraga, ya kehidupan saya sehari-hari ya sampai sekarang memang belum punya lapangan pekerjaan. Ya sehari-hari saya ya, paling saya ngojek. Itu ya saya suka mengawal bos-bos lah, orang-orang di Jakarta ini. Ya tapi saya mengawal orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, bukan orang yang tidak benar. Dan juga saya menjaga nama baik, nama saya. Karena saya mantan atlet nasional binaraga untuk Indonesia. Nah, sampai sekarang ini ya, ya saya nganggur lah, belum ada pekerjaan. Apalagi mempunyai tanggungan anak tiga. Masih kecil-kecil, masih perlu biaya hidup banyak untuk ke depan anak saya untuk sekolah. Apalagi ada perguruan, sampai ke perguruan tinggi. Ya saya nggak tahu lah nanti sampai atau tidak sampai ke sekolah, ke perguruan tinggi anak saya. Ya, karena keadaan saya sekarang ya terima aja apa adanya saya sampai sekarang ini. Kecil sudah mengenal Om Wempi cukup unik karena Om Wempi orangnya baik. Om Wempi adalah adik dari ibu saya. Ya, jadi dari kecil saya sudah kenal Om Wempi. Karena saya terpesona Om Wempi dari dulu juga punya badan yang bagus. Saya turut juga untuk membanggakan Om Wempi. Di mana Om Wempi di terutama di keluarga mama, ibu saya yang sangat dibanggakan dalam semua prestasi yang saya juga turut mengikuti dari tahun 92 sampai tahun 2002. Ya hanya sekarang saya melihat kenyataannya kok jadi jauh baby begini. Saya turut ngerasain yang hal yang ya saya katakan bisa sedih, kecewa gitu ya. Tapi saya ingin jadi berpanut ke Om Wempi untuk mau berolahraga juga. Dan karena Om Wempi juga punya pribadi profil yang baik. Om Wempi gak sombong. Om Wempi juga mempunyai kata karakternya yang jujur juga. Jadi yang gak pernah ngasal ngomongnya. Itulah yang saya ikuti. Rasa ingin berolahraga, iya. Tapi untuk mencapai seperti prestasi Om Wempi, wah, saya belum tahu. Saya ingin berolahraga, iya. Sebagaimana dalam interaksi saya dengan Om Wempi dari kecil hingga saya dewasa, ya, saya juga ngerasain bahwa saya juga kadang berolahraga juga didampingi oleh Om Wempi. Namun saya kan juga punya karakter bidang yang lain. Begitu juga Om Wempi juga mendukung saya ke seni, Om Wempi ke olahraga, jadi ada suatu kesinambungan yang harmonis di sini. Yang jelas saya prihatin, ibarat kalau saya bisa menyuarakan hati hingga pada pemerintahan ini ya, saya ingin sebagai atlet nasional, atlet veteran yang mempunyai nama besar seperti Om Wempi, om saya, dan juga atlet-atlet nasional yang lain, bisa ditempatin punya wadah pemerintah ini untuk mengayomi, memperhatikan ya dalam kehidupannya ke depan. Jadi gak seperti itu tadi pahit manis, sepadu buang gitu. Ya bagi saya ngerasa yang fair lah, segala sesuatu ini
Om Bambi sudah mengharumkan nama bangsa ini bukan segala dengan sok-sokan atau coba-cobaan, tapi ini tulus dengan hati nurani Om Bambi saya lihat. Jadi ya saya berharap ya segala sesuatu ke depan apakah masih ada hati nurani pemerintah ini untuk atlet-atlet nasional contohnya seperti om saya, Om Bambi bisa dilayakkan, disejahterakan dalam kehidupan dan rumah tangga keluarganya. Selama ini hidup saya ya saya pasrah sih sama Tuhan ya. Sama Allah Subhanahu, emang keadaan saya udah susah begini ya. Ya kawan-kawan aja yang banyak membantu saya. Terus terang aja saya cuma terbuka aja. Selama ini untuk sehari-hari ya kawan-kawan saya banyak yang membantu saya. Maupun untuk ekonomi ya kan. Buat membantu ya biaya hidup anak istri saya. Ya di luar itu saya ya mencari-cari untuk dari ya dikatakan bodyguard lah pengawalan seorang orang bos di Jakarta ini. Ya kalau ada panggilan untuk pengawalan jadi bodyguard di Jakarta ini. Kalau nggak ada ya palingan saya banyak ya dari rekan-rekan saya lah kolega saya kesana kesini datang ke kawan saya kesana kesini ya silaturahmi. Ya saya suka diberi tanda terima kasih dari dia. Ya itu ya selama ini hidup saya.